Okey, saya berada di SJR Bengawan di mana di sini kita menantikan ketibaan tuan yang terutama Tun Johar Mahaluddin ke SJR Bengawan dan seterusnya menyerahkan beberapa bakul makanan kepada mereka yang memerlukan di Bengawan dan seterusnya TYT akan melawat balai Bengawan ya, balai polis Bengawan. Bersama kita nantikan di sini. Dapat kita sama-sama berkumpul berhimpun pada pagi yang amat berbahagia ini bersempena program PDRM bersama Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin yang dipertuan dari Sabah. Tuan Yang Terutama yang dipertuan dari Sabah turut menyerahkan kepada bakul makanan kepada penduduk setempat dan seterusnya pesuruh saya polis negeri Sabah menyerahkan cindera kenangan kepada Tuan Yang Terutama dan seterusnya pengarah penerangan negeri Sabah Puan Nasira Abdullah menyerahkan jarum gemilang kepada Tuan Yang Terutama kemudian diserahkan kepada pesuruhjaya polis negeri Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadier Jeneral Haji Alhamdra selaku pengerusi Yayasan Nur Jauhar pada hari ini telah mengiringi penaung Yayasan Nur Jauhar iaitu Yang Dipertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin untuk misi kita sempena bulan kebangsaan ini. Kita telah memberi beberapa sumbangan bakul makanan kepada frontliner kita iaitu terutamanya PDRM dan juga anggota rela yang telah bertugas di SJR menjaga sempadan-sempadan daerah kita dan sempena bulan kebangsaan ini Tuan Yang Terutama Tun ingin memberi penghargaan kepada frontliner kita dan berterima kasih di atas tugas-tugas mereka bekerja sepanjang PKT yang dilaksanakan ini dan insyaAllah saya juga berharap anggota-anggota kita semua menjaga SOP dan juga semuanya sihat walafiat dan masih lagi membantu kerajaan untuk membanteras pandemik kita ini. Sempena bulan kebangsaan ini, saya menyeru kepada masyarakat dan rakyat Malaysia biarpun kita masih lagi berada di dalam keadaan pandemik di mana setiap rakyat harus menjaga SOP, harus berada di rumah. Tetapi kalau boleh saya menyeru kepada rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing untuk menghidupkan semangat hari kebangsaan kita ini sungguh pun kita berada dalam keadaan pandemik. Pandangan saya sangat bagus kerana TYT memberi perhatian kepada kami yang terkena pandemik ini dan kami sangat-sangat terharu dan sangat-sangat berterima kasih. Gembiralah habis karena dapat bantuan kan daripada TYT. Terharulah. Selepas pandemik ini harapan ini semoga cepatan lebih pulih daripada pandemik ini kan supaya kita nih senang bebas bekerja bergerak. Habis pandemik di tengah pandemik ini susah bah mau cari makan berjual pun berniaga pun susah. Tidak macam dulu lah. Harap-harap mudah-mudahan segala orang anulah selesai habislah COVID ni ada itulah dipinta. Okay, selesai saja acara di Balai Raya Balai Polis Bengawan di mana terdapatnya lawatan TYT ke SJR Bengawan dan juga pembahagian pakul makanan kepada para petugas SJR dan penduduk di kawasan di sini. Dan sekian saja, Muhammad bin Abdul Rahman dengan ini melaporkan.